Anggota TNI bertemu ibu sedang jualan di pelabuhan. Momen beri hormat bikin terharu. Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang anggota TNI saat bertemu dengan ibundanya yang sedang berjualan makanan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ec191132 Selasa 26 Oktober 2021, tampak seorang anggota TNI berjalan di sebuah pelabuhan. Ia diketahui baru saja turun dari kapal dan bertemu dengan sang ibu yang merupakan penjual makanan di lokasi tersebut. Anggota TNI tersebut tampak berjalan dengan langkah tegap. Ia pun memperlakukan sang ibu layaknya seorang atasan dan memberikan hormat padanya. Aksi tersebut disaksikan oleh orang-orang yang kebetulan sedang lewat dan juga beberapa rekan sesama pedagang. Melihat tindakan putranya, sang ibu lantas tersenyum lebar. Ia tampak antusias mendapat sikap hormat dari sang anak yang telah menjadi anggota TNI. Meskipun tak membalas gestur hormat dari anaknya, sang ibu justru memberikan balasan yang mengharukan. Ia segera berlari menghampiri putranya dan memberikan pelukan hangat. Keduanya pun berpelukan erat selama beberapa saat. Mereka juga saling mencium pipi satu sama lain. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka merasa terharu melihat momen pertemuan ibu dan anaknya yang telah menjadi prajurit TNI itu.